Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada hari ini saya mau hunting KLB uji coba rangkaian kereta api ekonomi generasi terbaru yang sampai pada saat ini belum ada livery-nya sama sekali ya. Mulai dari kereta ekonominya sendiri, kereta makan, kemudian kereta pembangkitnya saat ini masih polosan. Tapi ini tanggal 28 Februari 2024 saya menyempatkan diri untuk hunting pengujiannya. Mulai dari stasiun Madiun, kemudian menuju stasiun Walikukun, kemudian balik lagi ke stasiun Madiun. Tapi ini saya tidak sendirian huntingnya, saya ditemani oleh Mas Yudi Susanto. Ini dia orangnya, dia adalah rail fans Nganjuk ya. Channel YouTube-nya Yudi Susanto. Nanti teman-teman silakan subscribe sendiri. Sekarang jam 19.04 dan ini ACK sudah berbunyi. Persiapan KLB-nya masuk stasiun Madiun. Palang pintu juga sudah ditutup. Dari arah barat persiapan masuk KLB Inka uji coba rangkaian kereta api ekonomi generasi terbaru. KLB pengujian kereta api ekonomi generasi terbaru masuk jalur 4 stasiun Madiun. Ngetan Pak? Ngetan mana Pak? Malam ini kereta api sudah dibuka. Oke teman-teman, saya pindah ke timur stasiun Madiun. Dan yang Anda lihat saat ini adalah proses langsir kereta ekonomi generasi terbaru dari jalur 4 stasiun Madiun menuju ke dalam pabrik PT Inka ya. Ini dilangsir mundur dari jalur 4 oleh lokomotif yang tadi berdinas adalah CC206.
di belakang saya ada kereta api yang mau masuk stasiun Madiun nih kawan. Kereta api Brawijaya tujuan ke stasiun Gambir masuk jalur 3 stasiun Madiun. Dan ini adalah lokomotif CC206 yang tadi berdinas KLB uji coba. CC206 1347 di Poinduk Sidotopo. Rangkaian kereta api ekonomi generasi terbaru sudah terparkir di pekarangan PT INKA. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya mulai dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Kimi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.